Ya, Dut. Pagi ini di mana, Dut? Kita pagi ini di Pasar Gading. Mau sarapan mie toprak Gading Yusri Pasar Kliwon. Kita udah pesen bakmi toprak juga, pedes pol pokoknya. Enggak pedes enggak enak. Jangan lupa subscribe Ngeliwir channel. Jangan lupa komen, like, dan share ya. Kali ini ada di Pasar Gading, pengen sarapan untuk Pak Yusri. Kita lihat dapurnya asli. Cetek berarti neng kene kabeh? Iya. Oh, tak kira nggo kok ngomah iki. Ya, nggo kok sing nggo jimbo. Nggo kok tak bos. Kita pakai dua enggak pakai niku ning semua. Heeh. Tiga. Ini putih kabeh. Pedes kabeh. Ya. Sing siji ra nggo kacang ra nggo tempe. Gugut ya mbak, rame mbak? Alhamdulillah. Jalan. Es teh, oh teh hangat, es teh kali. Teh panas sih tunggal. Pakai kacang semua? Sing satu ndak. Kuahnya masih panas. Di sini ada potongan tahu petis, ada mie bun, ada togenya, ada kacang, pastinya ada daging sapi, kasih seledri sama brambang goreng. Ini seledri, ini brambang goreng. Bih kuah, bih rasanya gimana? Kuahnya itu seger, enggak kendal, seger enggak kendal, pedes. Kita seleranya pedes. Pagi-pagi ke pasar mau masak, belum dapat belanjaan, isi BBM dulu. Cari seger-segeran.
makanya kita kalau pagi sering lagi ke sini. Dagingnya bukan tetelan, bukan koyor, tapi daging betul-betul berat. Untuk lemaknya tidak begitu banyak, jangan khawatir ya, tidak kolesterol. Di pasar tradisional semuanya tambah jajanan murah asal apa kuahnya lega. Tekan bun-bunan disuruh seger, disuruhkan bun-bunan dong. Jangan ditiru ya, ini hanya dilakukan oleh orang ngayal-ngayal. Jangan kemana-mana, tetap tinggi channel yang tidak bisa jadi ini.